tamu kita sambut dulu di pulang rumah lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tamu pakai bawa rombongan segala lagi. Bang, pepaya mateng enak dimakan. Pepaya dibeli hasil borongan. Selamat datang, saya mau ucapkan untuk abang beserta rombongan. Alhamdulillah, tuan rumah yang baik nih Pak, kayak gitu Pak. Bang, pergi ke Bekasi membeli ikan, ikan dibakar di waktu berkemah. Ayo ucapin banyak terima kasih kepada abang sebagai si tuan rumah. Alhamdulillah kalau emang kayak begitu Bang. Bang, tapi begini, dari Ciledug ke Pasar Minggu beli pepaya pilih yang mateng. Gak dikduk hati lama menunggu. Saya kira abang sama Pak Menteri gak jadi dateng. Wah, semangat. Bang, tenang aja Bang. Pergi ke Kuitang, pergi mengaji, ketemu guru, jangan lupa cium tangan. Pak Menteri kalau janji udah pasti bakal datang, kecuali kalau lagi ada halangan. Iya juga sih Bang, tapi lagian begini Bang, kalau abang beli lemari, tapi sayang tuh lemari kagak ada kuncinya. Kalau abang niat datang kemari, saya pengen tahu apa maksud dan tujuannya. Masih nanya aja orang Pak Menteri pagi-pagi udah diundang. Bang, jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa mampir ke Cianjur. Ayah sengaja datang kemari karena di sini ayah diundang sama Bapenas yang paling mujur. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Kalau kayak begitu, tapi ngomong-ngomong, yang saya mau tanya nih Bang, di sebelah abang siapa? Masih nanya aja. Ini babe kita nih Bang, Bapak Soeharto Monoarfa. Apa abang gak kenal? Lah, kan abang belum kasih tahu. Kalau saya nantinya putih, saya dikira sok tahu. Iya. Yeah. Jadi saya pengen tahu siapa namanya. Babe, Babe, Soeharto Monoarfa. Oh, Pak Menteri Bang. Iya, dari tadi. Oh, kalau kayak begitu mah Bang, saya sudah tahu. Iya enggak? Kan beli bakso, ya bakso keju yang paling enak di Jagakarsa. Bapenas bisa jadi maju karena berkat Pak Soeharto sebagai ketua Bapenas, Bapak Soeharto Monoarfa. Wah. Nah makanya Bang, kita yang mau doain Bang. Iya Bang. Abis makan kita ke kumur, makan di Belanda di tengah kota. Kita doakan Babe Soeharto sehat dan panjang umur supaya berada di tengah-tengah kita. Oh iya iya, cakep Bang, iya iya. Bang. Boleh, Bang. Enggak, ngomong-ngomong katanya IKN mau pindah. Udah, IKN mau pindah. Bang, asal abang tahu ya Bang, asal abang tahu Bang, kalau emang abang bilang IKN mau pindah, di depan rumah banyak, di depan rumah banyak rayap, rayap nemplok di batang kasok. Terus ditugasin sama Bapak, di mana aja saya siap, yang penting menterinya Babe Soeharto. Oh, luar biasa kalau kayak begitu. Gimana Bang? Bang, jadi abang mau masuk? Iya. Yeah. Hah? Abang mau masuk? Bang, masak teri setengah matang, goreng tape di waktu malam. Pak Menteri sama rombongan udah pada datang. Apa boleh masuk dalam? Bentar dulu kalau kayak begitu. Bang, sate ditusuk matang dipanggang, bumbuin kacang, aduh rasanya. Ya, perkara yang masuk, perkara yang gampang, tapi abang perlu penuhi dulu persyaratannya. Ada syaratnya Bang? Jelas ada syaratnya Bang, mau jadi security aja di syaratnya. Iya. Kayu asam banyak uratnya, punan kembang ketium angin. Kalau emang mau masuk ada syarat-syaratnya, cepetan deh tolong abang bilangin. Abang mau dibilangin? Iya. Yeah. Bang, beli labu, pilih yang utuh, pilih yang matang, jangan yang busuk. Kalau abang bisa hubungin, saya punya yang namanya palang pintu. Bapak Menteri, saya perkenankan masuk. Oh, ada jawara Bang? Jelas ada jawara Bang. Baik Bang, jawaranya mana Bang? Baik, sebelum saya turunin jawara, gantungan kuncinya dulu kita turunin. Wush.